Gue punya ya. Sepi 2,2. Gue setengah mau 10 miliar mau. 10 miliar gak sama, lebih ya? 1 triliun pun lebih, tak lebih gak. Dan mohon maaf, disini kita dapat gak ya 10 miliar ini? Ini aneh menurut saya. Benar gak? Kita boleh tinggalkan khususnya boleh besar. Itu menurut saya. Oke, nah katanya sudah terlanjur. Mesti ada karyanya, segera dapatnya. Coba bayangkan aja, kita dititipin kucing ya. Kucing dari Ratu Inggris misalnya. Ratu Inggris ini bilang kucing mahal 1 triliun harganya. Jaga baik-baik ya. Pertanyaan saya, gimana cara kita jaga kucing ini? 1 triliun harganya. Ya. Pasti kita pegang terus, benar enggak? Kalau kita takut. Ketoles kita takut. Ya kan? Karena 1 triliun harganya. Pertanyaan saya, anak kita harganya berapa? Lebih enggak dari kucing tadi? Ya. Saya bukan merendahkan teman-teman enggak. Ya. Saya pengen kasih tahu bahwa anak itu berharga. Keluarga itu berharga, ya. Jadi anda kata memang kita terpaksa, enggak kan? Mesti ada targetnya segera, bukan segera target. Targetnya segera untuk balik. Kalau kucing tadi kita jaga sedemikian rupa, apalagi anak kita, keluarga kita, betul ya? Terus ngomong sama suaminya juga, mesti ikut tuh sekitar saya, mesti baca tuh buku saya. Biar jadi suami itu, mohon maaf saya bilangnya lebih bertanggung jawab. Namanya cari nafkah, mestinya tanggung jawab siapa? Suami. Suami. Tanya hukum negara, hukum agama, jawabannya sama. Tanggung jawab laki-laki. Dia yang berusaha mencukupi, gak cukup, ente cukupi. Gimana cara? Itu tanggung jawabnya dia. Nah, istri tanggung jawabnya adalah apa? Backup suami. Itu aja, dukung suami. Ya. Masuk juga di bawah-bawahnya itu, turunannya misalnya masuk nyiapin makanannya. Tapi kalau kita yang masak, nanti siap aja makanan. Kita beli, ya. Kita dikasih orang, kita masak sendiri. Pokoknya menjelang makan itu ready semuanya. Yang memastikan itu, jadi istri itu ibaratnya manajer rumah tangga ya, sebenarnya. Nah, nafkah, perlindungan itu laki-laki semuanya. Ini banyak yang gak paham ya. Jadi akhirnya tukar peran dan semuanya. Akhirnya terjadi kekacauan sebenarnya ya. Nah, sampaikan itu kepada suami. Boleh ya? Waktu itu urusannya dia, bilang saya ngomong. Bener gak? Jadi kalau kita ngomong sendiri, kan nanti mungkin dia tersinggung nih, bilang saya yang nyampaikan. Jadi kamu sebagai suami, kata Mas Iko, mesti ngerti tanggung jawab. Ya, namanya nafkah itu 100%, 100% tanggung jawab laki-laki, suami. Ya, nah kamu laki-laki nggak? Beda. Kalau mau laki-laki, maksudnya kamu yang bertanggung jawab semuanya. Nah, nanti kan udah terlanjur kayak gini nih, ya, kan udah terlanjur nih. Nah, terlanjur kamu lama-lama, sama kita udah nyemplung tuh ya, di parit. Ya di lumpur, kalau yang lama-lama aja cenduk lama aja gitu. Jalan di, nah itu tarik cepat. Ya, makanya target pulangnya mesti segera. Setuju ya? Setuju. Kita mulai. Sudah disemayangkan di Jepang, di Korea, di Amerika, di Arab Saudi, di Mesir, di Brunei, di mana-mana. Belasan negara di 42. Ya, bukan karena promosinya enggak, tapi karena orang dapat manfaat, kabarnya nyebar. Oke. Nah, jadi makanya kalau teman-teman praktek, insya Allah pasti nyebar. Syaratnya cuma dua. Apa itu? Pertama, jangan tunda satu hari pun. Jangan apa? Tunda. Jangan tunda satu hari pun. Kedua, jangan pertanyakan satu hal pun. Itu aja. Jadi pas tahu, langsung praktek. Boleh ya? Boleh, insya Allah. Kita jadi kita lihat tentang otak kiri otak kanan. Jadi kita ingin dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya, kanannya kurang. Ya, makanya
misalnya jago hitung, ya, jago analisa gitu ya, tapi cari duit nggak bisa. Itulah sekolah kita, ya. Dan guru-guru kita mengajarkan kita caranya untuk sukses, untuk kaya. Apa caranya? Dengan nabung katanya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi perusahaan. Karena nggak kaya-kaya. Belum ada sejarahnya orang gara-gara nabung kaya belum ada. Benar kan? Kecuali yang pemilik banknya. Nah, coba tanya diri kita, pemilik banknya enggak? Enggak. Ya? Jadi kalau kita nabung terus, enggak bakal kaya. Kalau mau kaya, bisnis, investasi, ya, dan seterusnya. Itu ikhtiar mungkinnya. Kalau ikhtiar langitnya, sedekah, wakaf. Gitu. Jadi semuanya, bukan salah satunya. Ada juga orang kadang-kadang kebalik-balik. Ah, masih mau itu kan sedekah udah paling bagus. Ya, apalagi kita bisnis, ini langsung dia enggak sama Allah. Nabi pun bisnis, tapi tetap sedekah. Dia sedekah, tetap juga bisnis. Jadi ini wasilah memang yang harus kita perbuat sebagai kita manusianya, ikhtiar duitnya. Ya, nah bisnis. Nah kalau kita misalnya lagi kerja, nggak bisa bisnis, investasi. Kalau nggak bisa melakukan ini, sulit kaya. Makanya Nabi bisnis, Khadijah investasi. Ya, sebuah kuadran juga itu menunjukkan kalau pengen kaya itu kuadran mana? Apa aja? Kalau nggak bisnis, kalau nggak investasi. Emang itu hasilnya, gak ada cara lain. Dan kita lihat orang terkaya nomor satu di dunia, apa yang dilakukan? Bisnis. Ya, itu dalam hal itu. Dan nomor dua, apa yang dilakukan? Investasi. Warren Buffett. Jadi sejarahnya sudah menunjukkan selama 5 tahun. Gak bisa dibantah lagi. Nah, kalau kita kerja terus, sulit untuk bisa mapan finansial. Oke? Nah, jadi saran saya, kalau cuma kita kerja, ya udah, makanya di investasi. Nah, investasi, kita tunjukin caranya gimana. Bisa di properti, bisa di reksadana syariah, ya, bisa di bisnis orang lain. Intinya mesti ada uang yang bekerja, bukan badan kita yang bekerja. Ya, oke, foto-fotonya cukup ya, cukup ya, yang ini cukup ya, dan cukup berhasilnya. Nah, jadi mesti biasa otak kanannya, jangan kiri terus. Kalau kiri itu sukanya sertifikat, gitu kan, sertifikat ijazah, gitu kan. Nah, yang paling penting itu sertifikat tanah. Kalau untuk menunjukkan kita punya atas sertifikat haji kan ada juga ya, yang bagi pelamar haji atau sertifikat wakaf ya silahkan. Tapi yang suka, masih bu, saya pengen sertifikat seminar, saya tanya pun apa gitu. Bisa dibuatin nggak? Nggak bisa kan? Diakunkan ke bank bisa nggak? Nggak bisa juga, pun apa? Nah mudah-mudahan kalau praktek ilmunya ini, sertifikat tanah pun bisa kan? Sertifikat tanah nggak bisa, BPKB masih bisa. Karena janji presiden pun nggak bisa jadi jaminan. Yang bisa jadi jaminan adalah apa? BPKB dengan sertifikat. Itu nggak bisa. Nah kalau tanah itu fleksibel pertama, mampu beradaptasi. Jadi nggak harus punya latar belakang dulu. Pak, dulu saya sekolahnya nggak bisnis pak, tetap bisa loh. Ya. Dulu saya nggak pernah belajar marketing kok, tetap bisa. Ya, jadi fleksibel, tidak harus urut. Ya, terus apalagi imajinatif, impiannya besar, targetnya besar. Itu kanan. Kalau kiri itu impiannya rata-rata. Pak, mana bisa saya sukses, Pak? Keluarga saya susah, tetangga susah, adik susah, abang susah. Eh, pakai saya susah. Ya enggak usah ngomong dari kita udah ketahuan ya. Nah, kalau kanan, apapun latar belakangnya, apapun lingkungannya, insya Allah tetap bisa sukses. Itu bedanya kiri dengan kanan. Jadi impiannya itu besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Kalau impian kita remeh-temeh saja, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Mana mungkin Pak, saya sudah di sini Pak, sudah di Hong Kong ini dalam jalan hidup saya. Siapa yang bilang? Ya. Mana rezeki saya di sini Pak, siapa yang bilang? Enggak. Ya. Nah, jadi percaya pada kekuatan Allah. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Allah menikahkan kita langsung seketika di Indonesia pun bisa. Allah langsung bukakan rezeki bagi kita pun bisa. Tidak ada yang mustahil. Contohnya sudah banyak. Apa yang mustahil pikiran kita ini? Ya, kita bilang, oh enggak mungkin jadi doa. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Allah itu punya sifat maha iya. Maha apa? Iya. Maha oke. Jadi kita bilang, wah ini susah nih. Allah bilang apa? Oke. Wah kayaknya berat nih. Oke. Kayaknya gampang nih. Insya Allah bisa pulang ke Indonesia. Oke. Ya. Allah punya sifat maha oke. Ya. Ini beneran, kayaknya bercanda tapi enggak. Itu sambungan dari sifat Allah yang menguji, maha mengabulkan. Allah sesuai dengan persangkaan
kita, prasangka kita. Jadi sangkanya baik-baik aja, bisa pulang, bisa sukses, bisa pulang sama keluarga dan sebagainya. Ya? Setuju gak ini? Setuju. Nah, setuju saya pulang. Ya? Ya? Nah, ini bedanya otak kiri dengan otak kanan. Dan itulah kuliah kita, sekolah kita selama ini ya bahasnya otak kiri doang, kanannya kurang. Ya? Kita lihat. Saya alhamdulillah dibesarkan dari keluarga yang boleh dibilang miskin, ya. Saya waktu kuliah di Malaysia pun, ya saya kuliah sambil kerja agar bisa tercukupi semuanya. Di Malaysia sama, ya. Bahkan lebih parah pada ngomong. Mereka pandang orang Indonesia itu ya dengan sebelah mata. Ya. Saya kuliah sambil jual burger, ya. Kadang-kadang jual burger sampai pagi, gitu ya. Minimal sampai jam 1 malam setiap hari ini. Kadang-kadang sampai jam 4 pagi setengah juga. Jadi kuntilanak udah pulang, gitu ya. Saya masih jualan burger waktu itu. Kita punya impian yang besar. Miskin tak masalah, orang kecil tak masalah. Impian tetap besar. Saya jaga impian. Jadi impian mesti dijaga, dirawat. Ya, rawat terus. Ketika tiba waktunya tinggal itu kita. Nah biasanya orang jaga impian agak berat. Ada lagi susah, makan gak bisa, gitu ya. Nah ini udah akhirnya impiannya buruk juga. Saya tetap saya jaga impian saya. Saya pengen go nasional, saya pengen sukses, saya pengen kaya, saya pengen membahagiakan keluarga saya pengen ke tanah suci, saya pengen memberangkatkan keluarga ke tanah suci, itu saya jaga terus. Nah, Allah punya sifat apa? Nah, oke tadi. Ya, kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah doa, tinggal nunggu momentumnya. Ya, tinggal nunggu waktunya. Ya, ini nggak usah dicatat. Tak keluar dalam ujian, ya, tenang aja. Santai aja, ini hari libur ini, ya. Jadi santai aja. Gak usah kata-kata lagi ya, gak bakal keluar dari media. Nah, kalau kiri, itu jadi sangat-sangat realistis. Kalau kanan imajinatif, impian yang besar. Anggap apa yang bisa semuanya. Bagi Allah, gampang semuanya. Menghadirkan 2 juta rupiah atau 2 miliar rupiah itu sama gampangnya bagi Allah. Benar gak? Sama gampangnya. Cuma kalau kita minta, mesti tahu diri. Itu aja. Ya, kalau mau minta, tahu diri. Bagi Allah, mendatangkan sebuah afadzat atau afad, sama gampangnya. Cuma kalau kita minta pasti tahu diri. Kalau belum punya motor, ya mintanya motor dulu. Sudah punya motor, minta Xenia, minta Avanza, itu masih masuk akal. Jangan pakai motor, tanya Alphard. Nah ini tak ngaca nih orang. Nanti seberapa panjang angan-angan. Ya, itu yang repot, itu juga gak boleh. Ya, tapi mesti percaya. Jadi gini, impian itu mesti besar, mencapainya itu bertahap. Kan boleh pak punya Alphard, pengen gituan. Saya juga gak boleh, bertahap dulu. Motor dulu, Xenia dulu, atau apa dulu gitu, bertahap. Ya, jadi nggak ujung-ujung sampai sini. Kalau ujung-ujung ke sini, ini sebenarnya panjang angan-angan. Nggak ukur baju di badan. Allah buka, orang lain malah kita sintik. Ya kan? Nah, jadi disesuaikan. Terus kalau kiri itu, dia sangat-sangat fokus, sangat-sangat linear. Jadi urut-urut sukanya dia. Linear itu urut-urut. Padahal nggak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Selain tukang urut, kita gak urut. Jadi orang tuh sukanya mikir urut-urut. Ada modal baru buka usaha, ada modal gak buka usaha ya. Mapan dulu baru nikah, gak mapan gak nikah deh. Kaya dulu baru umroh, gak kaya gak umroh deh. Nah kalau kanan itu balik, kaya gak kaya umroh. Mapan gak mapan nikah, justru nanti setelah nikah jadinya dimapankan. Aku yang memapankan orang-orang yang nikah. Ayahnya mau gitu. Cukup gak cukup sedekah dia. Justru ayatnya bilang, sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menampakkan sebagian hartanya. Jadi secara sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Itu ayatnya ngomong. Kebanyakan kita nunggu cukup dulu, nunggu kaya dulu. Makanya gak kaya-kaya, makanya susah hidupnya. Siapa yang lebih agar bersedekah? Orang miskin atau orang kaya? Tentu masing-masing punya keutamaan ya. Tapi kalau kita ngomong perubahan, orang miskin lebih agar untuk bersedekah. Orang kaya gak bersedekah tetap kaya ya. Bisa ya? Banyak kok, yang pelir kan banyak ya? Tetap kaya ya, cuma harganya gak berkah. Gitu aja. Tapi dia tetap kaya. Nah orang miskin gak sedekah, makin nyongsek hidupnya, tau gak? Dia yang perlu berikhtiar lebih gigi, doa lebih gigi, beramal lebih gigi. Salah satunya yang sedekah gitu. Dan pakai amalan orang-orang soleh yang kaya. Orang-orang soleh yang kaya punya apa? Jadi kalau orang soleh biasa, sukanya sedekah.
Kalau soleh kaya punya apa? Dia suka amalan satu lagi namanya apa? Wakaf. Ini yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi wakaf itu kan artinya menahan ya. Jadi kita punya sesuatu pilihan yang ditahan, entah itu properti, ya, entah itu masjid, entah apa saja, entah itu bisnis, stop di situ, tapi hasilnya terus. Ya, nah, wakaf itu kayak wukuf, berhenti. Gitu. Jadi akan menghasilkan terus menerus. Kalau dalam bisnis namanya pasif income. Kalau dalam agama namanya pasif pahala. Jadi terus gitu. Ya. Saya alhamdulillah beli properti itu tiap 6 bulan maksimum tiap 12 bulan. Beli. Tapi yang saya pakai, yang saya pakai itu cuma dua. Yang saya miliki sekarang ini saya punya itu cuma dua. Rumah saya satu, kantor saya satu. Yang lain itu kita dapat wakafin semua. Ya. Nah, tapi kan kita masih terbatas nih, masih modulnya. Ya udah kita bisa wakafin bukan satu unit. Ya, jadi satu unit tapi rame-rame. Kan masih bisa juga. Banyak caranya. Ya. Jadi pikirkan apa yang amal bisa terus menerus. Nah, jadi ini bedanya orang kiri dengan orang kanan. Kalau orang kanan berpikir semua sudah bisa kayak gitu, orang kiri mikir itu nggak bisa pak, kaya dulu baru bisa, enggak, siapa bilang kayak gitu, kaya dulu baru umroh, ini yang repot kayaknya. Ditanya kenapa belum umroh, belum ada panggilan, belum ada panggilan, akhirnya benar panggil sama Allah mati, harusnya daftar dulu ya, daftar dulu, usaha untuk berangkat. Oke, kalau ternyata nggak berangkat juga, bisa nggak keluar juga, nah itu baru namanya belum ada panggilan. Tapi belum lakukan nggak ini semuanya nih, ya nggak. Nah kan nggak keluar juga bisa, daftar lagi bulan depannya, gitu. Nggak keluar juga, nah itu mungkin baru kita bisa ngomong belum ada panggilan pak. Saya udah coba, ternyata belum juga. Sama sih waktu daftar haji gitu juga, udah daftar subuh-subuh, ya udah mungkin balik terus macam-macam lewat jalur apa jalur mana, ternyata ketunda juga. Nah saya berpikir kalau berarti belum ada panggilan sama itu. Lalu kan coba lagi, gitu. Ya belum dapat juga, tahun berikutnya baru dapat. Nah selama 2 tahun ini saya bilang belum ada panggilan bagi saya, tapi udah usaha dulu tuh, jangan ngapa-ngapain kagak ya bilang ada panggilan, kita dipanggil beneran baru tahu tuh ya. Nah ini bedanya kiri dengan kanan, jadi pendekatannya nggak harus urut, boleh kaya boleh enggak, tetap bisa melakukan, punya modal boleh, tidak punya modal juga boleh, tetap bisa melakukan, itu bedanya. Jadi nggak harus punya syarat. Kayak orang mau nikah kan, coba bayangkan ya, nikah itu kan gak harus pakai pengalaman, bener gak? Kita kerja katanya punya pengalaman ya, ini nikah yang sebenarnya penting ternyata gak perlu pengalaman. Mana ada calon mertua nanya kamu punya pengalaman gak? Ternyata orang harus nikah terbukti bisa aja kan, bisa aja kan. Kamu tuh gak bisa gitu. Aduh kayaknya saya ini kayaknya gak kualifikasi jadi istri. Gak ada yang mau kayak gitu ya. Kayaknya saya ini gak kualifikasi jadi suami. Gak ada yang mau kayak gitu. Bisa aja semuanya ya. Jadi ternyata punya pengalaman boleh, gak punya pengalaman juga boleh. Jadi simpel aja semuanya itu. Justru setelah kita melakukan akhirnya punya pengalaman. Ya coba lagi loh kita terbalinya gitu. Kalau orang juga aja nunggu kaya dulu cukup baru sebentar ya. Dibalik kita sebentar dulu, mudah-mudahan kita dipantaskan untuk kaya. Jadi caranya dibalik. Ya. Ini berlaku buat semuanya. Kita juga bisa lakukan pas-pasan. Tapi pengen juga tuh pahala wakaf, pengen juga pahala umroh. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Belum bisa besar, yang kecil dulu. Berapa yang kita bisa? Itu 20 juta nggak bisa. Berapa yang bisa? Umroh juga sama. Wah umroh langsung pak 20 juta pak 30 juta pak. Ya udah, belum punya segitu. Berapa punyanya? Ya, mulai dari segitu daftar. Oh tapi travel nggak mau pak? Tapi cuma 2 juta pak. Ya udah bikin rekening khusus yang memang untuk dana umroh kita, kayak gitu loh maksud saya. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan itu mana? Ya. Kalau kiri itu dari sempurna semuanya, ya. Sempurna baru jalan. Kalau kanan jalan dulu nanti disempurnakan sambil jalan, itu dia. Orang ya kalau belajar ilmu umroh beneran itu nggak bakal berani umroh. Belajar ilmu nikah beneran nggak berani nikah deh itu, karena ilmu nikah banyak banget. Ya. Harus ini semuanya gitu ya. Akhirnya takut tuh gak jadi nikah ya. Nah jalannya aja, jadi belajarnya tetap harus gitu. Tapi sekedarnya aja langsung action. Bisa, bisnis juga sama. Makanya seluruh pengusaha itu jarang ya yang dicetak dari sekolah bisnis. Gak ada itu ya. Gak ada juga pembalap ya. Seorang pembalap dilahirkan dari sekolah mengemudi. Gak ada ya. Dari sekolah menyetir, gak ada ceritanya.
Jadi karena take action terus, disitulah dia belajarnya. Bukan saya menafikan belajar tidak, silakan belajar, tapi jangan ngandelin itu. Kalau nggak ada itu, tak jalan, nah itu celaka menurut saya. Ya, nah ini bedanya pendekatan kiri dengan kanan. Kalau kanan itu istilah yang sebaiknya lateral. Lateral itu artinya tidak harus urut. Tidak harus apa? Urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah siapa? Urut. Nah, harus urut ya. Nggak boleh kamu. Gak boleh dibalik, buka turu gitu lah. Jadi saya bilang, harus turu ya. Ya, pelangi ikhtiar. Saya pengen teman-teman menjemput impiannya semua. Silahkan berdiri semua. Silahkan berpasang-pasangan. Buat tentukan siapa yang A, siapa yang B. Tentukan siapa yang A, siapa yang B. Ya, semua tolong praktek, panitia juga praktek. Sudah? Salaman, jangan dilepas. Siapa yang A, katakan A. B. Oke. A akan mengikuti kata-kata saya, B mendengarkan. Ya. Yang mengikuti saya siapa? A. Makanya A, tolong suaranya jelas, tegas, penghayatan. Boleh A? Boleh. B mendengarkan. Mendengarkan siapa? Bukan mendengarkan saya, tapi mendengarkan si A. Ya, sekali lagi, makanya A suaranya mesti jelas, tegas, penghayatan. Boleh ya? Sesi ini penting sekali. 2 jam kita seminar ini yang paling penting. Jadi tolong 2 menit ini, sesi yang sebentar ini, ya gak lama-lama, hanya 2 menit. Sesi yang sebentar ini tolong serius, tolong fokus, tolong penghayatan. Boleh ya? Boleh. Agar kita fokus, ya. Pastikan sudah jabat tangan, sudah salaman. Agar kita fokus, silakan dipejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya semua. A, ikuti kata-kata saya sekarang. Tolong fokus, tolong serius, tolong penghayatan. A, kita mulai sekarang. Saudaraku. Saudaraku. Kurang serius, kita ulangi. Saudaraku. Saudaraku. Kurang serius, sekali lagi. Saudaraku. Saudaraku. Demi Allah. Demi Allah. Aku ridho. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Agar hidup engkau. Berkah. Berkah. Berlimpah, berlimpah, rumah tangga, rumah tangga, yang sakinah, yang sakinah, anak-anak, anak-anak, yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha, karena aku tahu, karena aku tahu, engkau juga ridho kepadaku, engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku, mendoakan aku, agar hidupku, berkah, berkah, berlimpah, berlimpah, saudaraku, saudaraku, insya Allah, insya Allah. Kita bisa. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Aku pun mendukungmu. Masih ditutup matanya. Sekarang gantian. B, ikuti kata-kata saya. A, mendengarkan. B, tolong lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan. Ya. Kita mulai sekarang. B, ikuti sekarang. Saudaraku, saudaraku, demi Allah, demi Allah, aku ridho, aku ridho, dan turut mendoakan, dan turut mendoakan, agar hidup engkau, agar hidup engkau, berkah, berkah, berlimpah, berlimpah, rumah tangga, rumah tangga, yang sakinah, yang sakinah, anak-anak, anak-anak, yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha, karena aku tahu, karena aku tahu, engkau juga ridho kepadaku, engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku. Mendoakan aku agar hidupku berkah berkah berlimpah berlimpah saudaraku saudaraku insya Allah kita bisa karena engkau mendukungku aku pun mendukungmu aku pun mendukungmu.
silakan dipeluk temannya. Amin. Silakan duduk. Allah. Jujur ya, saya tanya, siapa yang sempat meneteskan air mata? Siapa yang merasa merinding luar biasa? Kenapa? Saya doanya. Efek dari saling doa. Ya, saling rido, saling mendoakan. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi pencapaian kita, tapi karena kita tidak ridho, dengki terhadap pencapaian orang lain, itu yang menghalangi pencapaian kita. Temannya sukses luar, dia gak ridho. Gajinya lebih tinggi, dia gak ridho. Pulang duluan ke Indonesia, dia gak ridho. Nikah duluan, dia gak ridho. Mati gua baru dia ya. Ya. Ini penyakit. Banyak orang itu dia sulit ridho melihat pencapaian orang. Dan muslim itu, mohon maaf, dia punya penyakit. Kadang-kadang itu apa? Gak ridho kalau orang muslimnya maju. Jadi kalau orang Chinese maju marah dia. Orang Yahudi kaya marah dia. Pertanyaan saya, katakanlah orang Yahudi itu kaya. Siapa yang memberikan kekayaan ini? Allah. Allah kasih persaingan bebas. Ya, siapa berikhtiar dapatlah dia. Kurang ikhtiarnya, kuranglah dapatnya. Allah kasih persaingan bebas ke semuanya. Dan yang binatang sampai manusia. Allah kasih persaingan bebas semuanya. Jadi kalau kita tidak ridho dengan kekayaan dia, berarti kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ya. Tapi kalau itu gini Pak, mau bersaing. Mau bersaing. Orang Chinese misalnya kaya, gak boleh dengki, gak boleh marah. Emang Allah yang ngasih gitu. Tapi caranya gak benar Pak, ayo deh ya, gak benar ya, jangan ditiru, simpel aja. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk dengki. Tapi dia nyuri Pak, dia korup Pak. Kalau memang dia nyuri, dia korup, laporkan. Jangan dengki, itu aja. Dia nipu-nipu Pak, ya nipunya jangan kita tiru ya. Kalau mau berbahaya, laporkan, kitanya jangan dengki, itu aja. Jadi hati itu tetap tenang ya. Boleh kita cek handphone kita sebentar, pastikan silent ya. Pastikan silent, kalau masih bunyi juga kita denda $100. Boleh ya? Kita waktu mahal ya. Ngumpul ke sini kan jarang-jarang nih. Saya juga ke sini juga jarang-jarang. Kita pastikan 2 jam di sini optimal. Enggak lama-lama 2 jam ya. Pastikan handphonenya silent. Kalau bunyi juga kita denda $100. $100 mah kecil ya. Jadi kalau promo sedekahnya banyak ya bunyikan aja terus. Enggak apa-apa. Udah ya teman-teman, kalau jalan ke Korea, jalan ke Jepang itu naik keretanya aja handphone nggak bunyi mereka. Mereka menghargai privasi orang lain naik kereta aja. Oke, apalagi di tempat belajar, apalagi di musola, apalagi di masjid, itu juga mereka. Kita di masjid ada tulis tuh dilarang handphone ini masih dibunyi itu ya. Dan orang Indonesia tuh makin miskin handphone makin banyak biasanya ya, ada kartu ini banyak banget ya, banyak banget kartunya. Nah, jadi jangan sampai orang tahu betapa miskinnya kita ya. Nah, jadi silentkan aja handphonenya ya. Yang kaya pun jangan sombong ya kan, silent juga handphonenya. Yang gak punya handphone sabar ya. Gimana lagi ya kan. Jadi lapang terhadap pencapaian orang lain. Kalau kita lapang terhadap pencapaian orang lain, itu doa bagi kita agar menyamainya. Teman kita punya si Arfi, teman kita punya Pajero. Kalau kita ridho, akan lebih mudah bagi kita memiliki seperti itu atau lebih satu frekuensi dia. Ya, di level kuantum kita satu frekuensi sama dia. Teman kita naik pangkatnya, teman kita maju bisnisnya, kita ridho satu frekuensi. Akan lebih mudah bagi kita menyamainya atau melampaui. Ya, jadi ridho terhadap pencapaian orang lain itu akan memudahkan pencapaian kita. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya. Karena ada lagi penyakit yang lain. Pas orang lain maju, dia demen. Pas teman sekamar yang maju duluan, itu murung hatinya. Benar nggak? Banyak yang gitu. Jadi pas orang lain nggak masalah. Pas teman dekatnya, teman sekamarnya, masalah begini.
Betapa banyak juga misalnya orang Indonesia buka toko handphone tuh, abang dan adik misalnya buka toko handphone, tahu akhirnya adiknya mundur bikin toko handphone sendiri dan maju, si abang nggak ridho. Sering nggak terjadi kayak gitu orang? Jadi pas orang lain buka toko handphone nggak masalah bagi dia, orang Chinese pun buka nggak masalah bagi dia, pas adiknya buka masalah bagi dia. Ini pun penyakit ya. Jadi ridho terhadap pencapaian orang lain, ridho terhadap kemajuan orang lain. Saya kan sering tuh posting di Facebook, siapa yang gabung di Facebook saya? Karena saya pancing tuh, taruh poster gambar orang kaya. Betapa banyak tuh yang di bawah tuh ngomong itu miring tuh, ah orang kaya gini 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 gini.